hari Kamis bertepatan dengan tanggal 11 Februari 2021 dan edisi hari ini saya Krisanti menemani Anda sampai dengan jam 8 nanti, tentunya dengan tema yang berbeda dari minggu kemarin. Minggu ini saya akan membahas mengenai ikatan alumni. Seperti kita kenal, Bandung adalah surganya perguruan tinggi yang bisa dipilih oleh siapapun yang memiliki kemampuan dalam segi finansial dan juga intelektual untuk bisa berkuliah di Kota Bandung. Salah satu perguruan tinggi yang memang umurnya sudah 100 tahun sejak 1920 sudah ada di Kota Bandung adalah ITB, Institut Teknologi Bandung. Salah satu kampus bonafit secara prestasi dan juga lulusan yang dihasilkan oleh ITB sejak tahun 1920. Salah satu alumnus yang sampai dengan hari ini kita kenang di sepanjang sejarah berdirinya negara Indonesia adalah Presiden pertama Republik Indonesia adalah Insinyur Soekarno. Tentunya untuk bisa menghasilkan para lulusan bahkan alumni yang bisa berkompetisi di luar sana secara profesional bukan hal yang mudah. Diperlukan adanya gotong royong, ikatan alumni yang kuat untuk ITB sampai berjaya sampai dengan hari ini. Dan tema kali ini saya akan membahas mengenai peran Ikatan Alumni ITB. Dan malam hari ini saya tidak sendiri pemirsa untuk membahas mengenai bagaimana peranan Ikatan Alumni ITB. Sampai dengan hari ini saya sudah memiliki narasumber yang terhubung secara virtual di luar sana, ada Bapak Bimo Sasongko. Assalamualaikum, selamat malam Pak Bimo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Bimo? Alhamdulillah, sehat walafiat. Sekarang ada di kota mana Pak Bimo? Jakarta? Jakarta ya. Oke, situasi di Jakarta pada masa PPKM ini bagaimana Pak? Iya, sebetulnya aman, terkendali, cuma memang keramaian tetap ada di mana-mana. Oke. Sebentar kita bisa menjaga diri aja, protokol kesehatan, insya Allah. Insya Allah aman dan terkendali serta sehat ya Pak Bimo ya? Amin. Amin. Di tengah pandemi ini ada yang ingin disampaikan kepada pemirsa Bandung TV tidak Pak Bimo berkaitan dengan untuk menjaga kesehatan, kemudian tetap melaksanakan aktivitas? Iya, tentu saja ini kondisi yang berat nih, di seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia atau di Jakarta, di Bandung, tapi seluruh dunia nih ya. Nah, untuk itulah kita, saya mengharapkan agar memang pertama yang penting adalah kita harus tetap punya semangat untuk hidup, untuk berkarya, untuk berkiprah, itu satu. Kedua, kita harus bisa menjaga kesehatan, banyak makan, gizi yang sehat ya, minum vitamin sekarang ini, jaga diri, kan gitu ya. Iya, betul. Ketiga ya, memang kita harus banyak berdoa, beribadah, karena memang tidak ada lagi apa yang kita bisa lakukan selain berikhtiar dan berdoa di kondisi yang serba, apa namanya, segala macam ini serba sulit ya, dari segi kesehatan, ekonomi sekarang ini, bahkan juga dari segi apa pergerakan kita. Jadi memang harapan kita hanya tinggal berdoa dan tetap menjaga kesehatan. Mungkin itu yang saya ingin sampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia, baik itu generasi muda apalagi generasi-generasi tua seperti saya ini. Oke, generasi tua enggak Pak, looknya tetap masih awet muda Pak. Ya, ya kalau kita berbicara jiwa muda terus ya Pak ya. Yes. Oke, okay. Berjiwa muda tentunya punya energi yang luar biasa dan juga punya kiprah serta tentunya memiliki visioner yang jauh ke depan. Nah, Pak Bimo Sasongko ini merupakan sosok yang kabarnya akan mencalonkan diri sebagai ketua Ikatan Alumni ITB. Betul ya, Pak Bimo? Betul. Oke, okay. Kalau kita kenalkan kepada pemirsa, tentunya Pak Bimo Sasongko ini merupakan alumnus dari Teknik Informatika ITB tahun 90 dan beliau juga kalau kita lihat dari biodatanya memperoleh gelar Master of Business Administration di bidang International Marketing and Management di Fachhochschul Potsdam Jerman ya Pak, tahun 2003, maaf kalau spellingnya agak keliru. Kemudian gelar masternya adalah Master of Science in Industrial and Management System Engineering di Arizona State University USA tahun 96. Dan satu lagi pemirsa, gelar Bachelor of Science in Aerospace Engineering di North Carolina State University Amerika Serikat juga di tahun 95. Kalau memang anak ITB itu memang harus banyak sekolahnya ya Pak ya?
Ya, sekolah terus, kita harus Sekolah semangat terus. sekolah terus, cari ilmu, all out. All out ya, Ya. dan tentunya kembali ke alma mater. Ya, betul. Oke, ini kalau kita berbicara mengenai alma mater ITB saat ini, Pak, siapa sih yang nggak tahu ITB sudah berdiri hampir 100 tahun di Bandung dan juga berprestasinya tingkat nasional dan juga internasional. Nah, untuk Bapak sendiri pada saat memilih ITB sebagai perguruan tinggi untuk mengenyam ilmu pengetahuan, apa motivasinya pada saat itu? Ya, kebetulan pada saat itu saya juga sekolahnya di SMA 3 Bandung nih. Ya, jadi tahun 87 sampai 90 saya sekolah di SMA 3 Bandung di Jalan Belitung. Jadi memang hampir semua orang pada saat itu bercita-cita ingin sekolah kuliah di ITB. Itu udah idaman semua orang lah, untuk idaman orang-orang hebat, orang-orang pintar pada saat itu, yang mungkin 10-20 tahun terakhir pada saat itu ya sampai sekarang ya. Memang semua orang ingin sekolah di ITB, apalagi orang-orang yang ingin mengambil bidang teknik kan gitu ya. Nah, dari situlah ya saya bekerja keras. Kebetulan saya termasuk keluarga saya di Jakarta ya, jadi saya ini merantau sebetulnya ya, dikirim oleh orang tua untuk bisa sekolah di ITB. Nah, untuk itu dikirimlah sekolahnya, SMA-nya di Bandung, untuk supaya bisa lebih mendekat, udah gitu bisa menghadapi suasana Bandung, udah adaptasi dan lain sebagainya. Jadi itu salah satu keinginan saya. Memang pada saat itu saya ingin bisa sekolah ke universitas terbaik di Indonesia pada saat itu. Dan ada revisi dikit bahwa salah satu tokoh terkenal selain Pak Presiden pertama adalah Presiden ketiga juga, Pak Profesor Dr. Ing. B.J. Habibie almarhum, itu juga adalah alumni dari ITB, jurusan teknik mesin kalau nggak salah, pada tahun 1955 dan lain sebagainya. Mungkin itu yang memotivasi saya untuk mau sekolah ke ITB, dan hampir semua orang ingin sekolah ke situ pada saat itu. Betul. Dan tesnya sangat susah, dulu namanya UMPTN. Alhamdulillah saya diterima di Teknik Informatika, salah satu jurusan yang paling susah juga di situ untuk masuknya. Dan tetap favorit sampai dengan hari ini ya Pak ya? Iya, seperti itu. Nah, untuk tadi kalau kita sedikit mendengarkan flashback pada saat Pak Bimo memutuskan untuk berkuliah di ITB. Nah, sekarang kita pengen tahu nih Pak Bimo, apa yang menjadi motivasi Pak Bimo untuk mencalonkan diri sebagai Ketua Ikatan Alumni ITB. Per 22 Januari kemarin sudah menetapkan diri ya Pak ya, udah istiqomah untuk bisa mencalonkan Betul. Diri. Betul. Ya, jadi pertama saya merasa bahwa jadi Indonesia ini adalah akan menjadi negara maju dunia nih. Banyak semua semua institusi asing, PBB, UN, World Bank, terus UNDP, semua McKinsey menyatakan bahwa Indonesia ini dalam 20-30 tahun ke depan akan menjadi negara maju dunia, bahkan menjadi ranking 4 besar dunia setelah China, Amerika, Jerman, Rusia, India, seperti itu. Nah, mereka berprediksi bahwa ini terjadi karena Indonesia ini adalah negara yang stabilitas ekonominya bagus, jumlah penduduknya besar, orang mudanya banyak. Makanya kita disebut bonus demografi. 60% dari 300 juta penduduk adalah usia 16 sampai 60 tahun. Nah, untuk itulah ini prediksi yang luar biasa nih. Orang bule kan kalau memprediksi biasanya benar. Tapi syaratnya satu, kita harus punya SDM unggul kan gitu ya. Tidak hanya SDM-nya muda tapi unggul dan berkualitas kan itu. Nah, saya agak menyaksikan nih kondisi-kondisi seperti ini, di mana bagaimana usaha kita untuk menjadi SDM unggul masih belum kelihatan, padahal waktu udah mepet nih, tinggal 20 tahun lagi kan gitu. Nah, untuk itulah saya mempunyai visi besar, ingin mengumpulkan kekuatan-kekuatan besar bangsa Indonesia khususnya di bidang SDM. Nah, untuk itulah saya merasa bahwa ITB, khususnya alumni ITB, melalui Ikatan Alumni ITB adalah salah satu simpul kekuatan besar bangsa Indonesia. Krem adalah krem, kekuatan besar bangsa Indonesia ada di ITB, khususnya di bidang sains dan teknologi. Nah, ini yang menyebabkan saya ingin maju. Karena kenapa? Karena saya merasa kekuatan ITB ini masih tidur lelap kalau menurut saya, masih setengah bangun, masih baru layap-layap lah gitu ya. Nah, saya ingin agar kekuatan besar ini muncul kembali di tanah air, membantu pemerintah, membantu masyarakat Indonesia, generasi muda, agar menginspirasi, agar memotivasi anak-anak muda kita untuk menjadi bangsa yang maju, bangsa yang besar, yang bangsa yang menguasai sains dan teknologi. Karena itu satu-satunya cara membuat bangsa kita direspek dunia adalah melalui sains dan teknologi. Nah, untuk itulah alumni ITB harus dikumpulkan, yang jumlahnya katanya 100 ribu orang,
jangan sampai terpecah belah, terpisah-pisah, hanya melakukan tindakan-tindakan sepele kecil, ya kan, hanya melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan ruhnya, jiwanya, karena ITB ini saya pikir adalah raksasa besar bangsa Indonesia. Tidak ada lagi di Indonesia ini yang mempunyai kekuatan kredibilitas yang sangat tinggi, bahkan ini hampir menyamai MIT di Amerika atau Harvard di Amerika, TU Berlin, di mana orang-orang pintar ini adalah berkumpul semua lulusan dari ITB ini. Nah, ini jangan sampai ITB jadi hanya kendaraan biasa, hanya menjadi organisasi biasa. Nah, untuk itulah saya beri keyakinan apabila saya terpilih menjadi ketua umum Ikatan Alumni ITB, saya akan mendorong ITB agar menjadi organisasi intelektual yang bisa memapping, mengumpulkan kekuatan-kekuatan pakar-pakar di bidang keahliannya masing-masing, dan ini dibutuhkan bangsa Indonesia saat ini untuk 5, 10, sampai 20 tahun ke depan, dan ITB harus muncul untuk itu. Alumni ITB harus muncul, jangan diem saja, jangan ngumpet, jangan sendiri-sendiri, harus bersatu padu. Nah, itu sedikit motivasi saya yang menginspirasi saya untuk saya maju menjadi ketua umum IAITB periode 2021-2025. 4 tahun jika terpilih untuk memimpin Ikatan Alumni ITB ini sesuai dengan buku yang sudah Bapak tulis. Barangkali ini kalau saya tidak salah baca, ini judulnya Gagasan Bimo Sasongko 2030 dan Mengabdi Sampai Akhir. Betul ya, Pak ya? Nah, barangkali ini juga menjadi latar belakang untuk bisa menjadi ketua umum nantinya untuk Ikatan Alumni ITB ya, Pak ya. Nanti kita akan bahas kembali bagaimana cara Bapak bisa mengabdi sampai dengan akhir, terutama bagi Ikatan Alumni ITB. Usai jeda, tetap bersama kami dalam Jabar Terkini. Pemirsa, Anda masih menyaksikan program Jabar Terkini, dan episode kali ini saya membahas mengenai peranan Ikatan Alumni ITB, salah satu calon yang akan berperang dalam pemilihan ketua umum Ikatan Alumni ITB adalah Pak Bimo Sasongko. Di segmen sebelumnya, saya sudah membahas mengenai latar belakang beliau dan juga visi misi beliau yang akan diusung di perhelatan calon ketua umum Ikatan Alumni ITB. Sempat diulas oleh Pak Bimo berkaitan dengan kekuatan yang dimiliki oleh ITB, tentunya dalam bidang science and technology. Kalau kita berbincang mengenai Ikatan Alumni, apalagi Ikatan Alumni ITB, ini merupakan salah satu lembaga ataupun wadah yang memiliki kemampuan dan juga kekuatan yang strategis untuk menyadarkan Indonesia bahwa Indonesia mampu sejajar dengan negara manapun di dunia ini. Tapi kita akan berbincang kepada Pak Bimo sendiri, sejauh ini selama menjadi alumni ITB, Pak Bimo, sudah sejajarkah Indonesia melalui Ikatan Alumni ITB untuk bersanding dengan negara lainnya? Sudah maksimalkah peranan Ikatan Alumni ITB? Itu dia, makanya saya merasa bahwa ITB ini Iya, Pak Bimo. Ada kendala teknis sepertinya. Pak Bimo, iya. Boleh di-unmute mic-nya, Pak Bimo? Iya. Bahkan sangat terkenal dan bahkan sangat maju. Namun, saya merasa dengan perkembangan zaman yang makin canggih, sosial media di mana-mana, IT, ya kan, masuknya perguruan tinggi asing ke Indonesia sekarang ini sudah ada perguruan tinggi asing ini, Mbak. Betul. Bahkan di BSD ini sekarang Australia sudah masuk ke Indonesia. Monash University ya, Pak? Monash University, beberapa universitas dari Jerman. Nah, ini saya merasa jangan sampai kita lengah. ITB sebagai organisasi perguruan tinggi terbaik Indonesia jangan sampai lengah, khususnya alumninya. Akan mempengaruhi kredibilitas suatu organisasi perguruan tinggi. Nah, karena kan perguruan tinggi itu dilihat bukan hanya proses belajarnya, tapi output alumninya seperti apa, kiprahnya apa setelah itu. Bukan pada waktu kuliahnya di ITB atau di UI, di UNPAD atau di MIT, di Harvard atau di TU Berlin, tapi lebih kepada alumninya ini jadi apa, mengapain, apa yang dilakukan. Nah, untuk itulah saya merasa ITB belum muncul ke permukaan, ya kan. Kita hanya nama brandingnya sudah bagus, tapi tidak ada yang dimunculkan oleh alumni yang ribuan itu, bahkan 100 ribu orang ini untuk bersuara. Nah, karena kita ini adalah organisasi intelektual, karena kita ini orang-orang pinter, ya, satu-satunya output yang bisa kita
kita keluarkan adalah dari segi gagasan-gagasan, pemikiran-pemikiran, apa namanya tulisan-tulisan, apa namanya diskusi-diskusi itu yang belum muncul, sehingga memang kita kurang direspek oleh berbagai pihak, termasuk oleh pemerintah, oleh masyarakat Indonesia. Bahkan sekarang ini anak-anak muda kita kurang mau untuk kuliah teknik. Ini yang mengkhawatirkan nih. Ya zaman saya dulu semua orang ingin jadi Pak Habibie, ya 30 tahun lalu semua orang tamatan SMA ingin cita-citanya mau menjadi insinyur. Sekarang ingin jadi content creator ya Pak? Nah, bukan, ingin jadi insinyur, ingin jadi ahli pesawat terbang, ingin jadi ahli robotik, mesin, ingin menjadi civil engineer, ingin menjadi apa teknik industri dan lain sebagainya. Tapi sekarang, waduh, jangankan mau ngambil teknik, mau jurusan IPA aja udah ragu-ragu dan tarik gitu loh. Nah, ini kan kendala besar, padahal negara-negara lain, Malaysia, China, Vietnam, semua anak-anak mudanya berbondong-bondong mengambil bidang sains dan teknologi. Saya tidak menganggap bidang lain tidak penting, tapi untuk kondisi Indonesia sekarang ini, dan di kondisi negara berkembang, dibutuhkan orang-orang yang bisa menguasai sains dan teknologi, yang menuntut ilmunya sebanyak mungkin di bidang sains dan teknologi. Itu yang akan membuat bangsa ini besar. Bukan makanannya, bukan pariwisatanya, bukan keindahan alamnya, bukan keramahan-tamahan orangnya. Tidak, bukan itu. Cina, India, Vietnam, semua direspek orang karena kepinterannya, kehebatannya menguasai sains dan teknologi. Bisa mencipta pesawat, bisa membuat mobil, IT, kulkas, elektronik, dan lain sebagainya. Nah, itu bangsa Indonesia harus didorong ke situ. Nah, ITB, alumninya, ikatan alumni ITB-nya harus di garda terdepan untuk menginspirasi anak-anak muda ini, gitu loh. Ya. Harus jadi inspirator ya, Pak ya? Inspirator, maksudnya siapa lagi yang mau melakukan, karena kita memang layak untuk melakukan itu. Kalau saya menjadi ketua umum ikatan alumni universitas lain, mungkin saya tidak punya apa namanya kewenangan, apa namanya tidak cocok omongan saya ini sekarang, tapi karena saya ini maju menjadi ketua umum ikatan alumni ITB, which is Institut Teknologi Bandung, yang notabene adalah perguruan tinggi terbaik teknik di Indonesia bahkan regional, ya saya layak ngomong ini. Oke, menjadi inspirator bagi anak bangsa untuk bisa lebih mengedepankan sains and technology. Kemudian kalau kita berpikir bahwa mindset anak-anak sekarang jarang sekali yang akan memilih teknik untuk berkuliah dan yang lainnya. Mungkin salah satu faktornya ITB harus yang pinter-pinter, Pak. Kemudian ITB kalau misalnya masuk jalur mandiri mahal, Pak. Itu barangkali yang membuat mereka mundur. Tanggapannya? Ya pertama ya tentu saja, kalau ingin sekolah di perguruan tinggi terbaik ya harus pintar. Nah, untuk pintar apa sih yang harus dilakukan anak-anak? Belajar. Harus belajar habis-habisan, harus all out. Itu yang itulah kelemahannya bangsa Indonesia, khususnya generasi muda sekarang. Mereka selalu ingin gampang, ingin mudah, ya kan? Ini memang kultur kita nih sekarang, generasi muda kita, generasi orang tua kita yang makin kekayaannya masih meningkat. Zaman dulu kita mungkin orang tua kita masih menengah. Dari segi keuangan, dari segi keluarga ya kan, tapi sekarang makin meninggi ini efek negatifnya ya jadi anak-anak muda kita lemah ya kan, disuapin semua, dianggap dipermudah semua sehingga apa namanya daya juangnya kurang gitu. Nah untuk itu ya memang harus sekolah, harus belajar sebaik-baiknya sejak SMP, sejak SMA. Yang mau jadi orang pinter harus sekolah yang benar, yang mau masuk ITB harus sekolah, yang ingin sekolah ke luar negeri harus belajar yang rajin, harus 10 kali lipatnya dari orang-orang biasa. Itu mah udah wajib hukumnya, itu satu. Kedua, soal biaya, nah itu beda lagi kalau biaya kan gitu ya. Nah yang paling penting adalah biaya ini ya memang itu tugas pemerintah untuk mempermudah agar siapapun bisa kuliah di ITB, tidak hanya orang kaya raya kan gitu. Nah pemerintah bisa bekerja sama dengan swasta, bank-bank kayak di negara-negara Malaysia, Amerika ya, apa namanya negara Eropa, itu banyak loan-loan, pinjaman-pinjaman sih dibayarkannya setelah dia lulus perguruan tinggi. Nah ini kayaknya belum ada di Indonesia, sehingga sekarang masih elit nih, jadi orang-orang yang bisa kuliah di perguruan tinggi di Indonesia ini hanya orang-orang elit yang kaya menengah. Nah ini harus dirubah memang mindset, dan ini yang bisa melakukan hanya pemerintah. CQ-nya ITB, tidak ada lagi yang lain. Dia harus berinisiatif, harus mempunyai keinginan untuk itu. Kalau enggak nanti yang sekolah di ITB ya hanya orang-orang yang tinggal di Jakarta, di Bandung, di Surabaya, di Medan, udah itu aja memang. Nah ini berarti memang salah nih. Harus ada affirmative action dari pemerintah kita.
Okay. Kartu Indonesia Pintar berarti belum cukup bisa mengakomodir untuk keinginan generasi muda kita berkuliah di ITB. Nah, nantinya Pak Bimo jika terpilih menjadi ketua Ikatan Alumni ITB periode 2021 hingga 2025, apakah nanti akan ada program untuk menjaring calon-calon mahasiswa ITB yang tentunya berkemampuan secara akademis tapi finansialnya tidak berkecukupan? Apakah nanti ada program beasiswa dari Ikatan Alumni? Ya, ada. Nah, itu yang salah. Saya kan punya ada satu visi, tiga misi. Salah satu, satu visi terakhirnya adalah bagaimana mendorong agar ITB ini kembali eksis, namanya dikenal oleh generasi muda, generasi milenial, anak-anak SMA. Nah, itu satu, ya kan? Karena sekarang dengan adanya berbondong-bondong perguruan tinggi, asing di mana-mana, itu pilihan ke ITB sekarang udah tidak terlalu mencolok lagi. Zaman dulu kita hanya satu, hanya ITB doang kan, itu sekarang pilihannya udah banyak sekarang. Perguruan tinggi swastanya aja ada banyak, dan mereka merasa, saya sering pernah survei ya, mereka tidak mau juga tidak penting juga sekolah di perguruan tinggi ITB karena di swasta-swasta sudah bagus juga itu, menurut pendapat mereka. Nah, itu yang akan kita dorong agar kita kembalikan lagi adalah orang-orang top hebat ini bisa mau kuliah di ITB, kan. Itu satu. Kedua, ya tentu saja karena sekarang ada namanya LPDP milik pemerintah, di mana katanya dia bisa membuat program beasiswa pengiriman mahasiswa ke luar negeri, dan di lokal kita akan mendorong IITB untuk bekerja sama untuk LPDP, dengan LPDP agar orang-orang pinter ini yang lulus di ITB tapi tidak mempunyai uang, menengah ke bawah atau orang miskin atau petani dan lain sebagainya bisa mendapatkan beasiswa ini. Itu yang ingin menjadi program kita, ya. Semoga ini sudah dilakukan, ya. Saya belum cek LPDP apakah melakukan itu, harusnya sih sudah kan melakukan affirmative action. Tapi dengan ada IITB, kita ingin fokus juga agar para anak-anak SMA yang baik, pinter dan tapi tidak mampu ini bisa ditampung untuk bisa kuliah tanpa beban atau biaya apapun. Okay. Ini menjadi program kita, dan itu saya yakin bisa. Karena melalui organisasi IITB kan kredibel, kita diakui, direspect, sehingga LPDP harusnya mau. Okay. Dan sekali lagi, kalau kita lihat bahwa alumni ITB kan bukan orang sembarangan di dunia profesionalismenya, ya Pak Bimo, dan tentunya barangkali dengan donasi dikumpulkan dengan semua anggota alumni ITB itu bisa memberikan secercah harapan bagi para generasi muda untuk bisa berkuliah di ITB, tentunya Pak Bimo. Dan program yang lainnya yang nanti akan dilaksanakan sebagai ketua IA ITB apalagi Pak, selain tadi berfokus pada beasiswa dan pendidikan? Jadi misi kedua saya yaitu tadi, saya ingin ITB ini, alumni ITB ini bersuara menjadi think tank, menjadi organisasi intelektual, bukan organisasi biasa-biasa saja. Karena ITB ini raksasa, kalau pesawatnya dia itu Airbus A380, bukan Boeing 737. Nah, untuk itu pemimpinnya, pilotnya juga harus merasa bahwa ini adalah pesawat besar, bukan pesawat kecil. Nah, untuk itu saya ingin agar organisasi ITB ini, IAITB khususnya, alumninya, untuk menyuarakan ide-ide gagasannya melalui pakarannya. Nah, untuk itulah saya, salah satu program saya, apabila terpilih, saya ingin agar para alumni itu bisa menyuarakan ide-idenya di dalam media-media, di dalam TV seperti ini. Nah, jadi seperti saya ini harusnya setiap hari ada orang ngomong nih dari alumni ITB. Apa tuh Pak? Apapun kan gitu, ya. SDM, karena saya bidang SDM, ya saya akan membahas tentang SDM. Kalau ada lagi kemarin jatuhnya pesawat, ya harus ada orang pakar-pakar dirgantara ngomong soal kenapa pesawatnya bisa jatuh dan apa solusinya dan lain sebagainya. Di bidang IT harus ngomong juga. Nah, ngomong bisa sekarang kan udah canggih, sekarang ada sosial media, ada YouTube, segala macam. Kita akan mendorong mereka semua untuk bersuara atas nama ITB, atas nama alumni ITB, bahkan atas nama IAITB kan gitu loh. Nah, itu yang akan menjadi program kita. Bahkan kita akan membuat pelatihan-pelatihan menulis di media, di koran, menulis opini, agar didengar suaranya, didengar oleh pemerintah Jawa Barat, oleh gubernur Jawa Barat, dan lain sebagainya. Nah, itu salah satu program unggulan kita untuk agar ITB bisa menjadi lembaga think tank, organisasi intelektual. Oke, menjadi lembaga intelektual terdepan yang ada di Indonesia merupakan salah satu agenda yang ingin diwujudkan oleh Pak Bimo Sasongko selaku calon ketua umum Ikatan Alumni ITB. Kita berikan waktu sejenak untuk Pak Bimo istirahat. Kami akan segera kembali untuk Anda pemirsa dalam program Jabar Terkini, tentunya dengan tema peran Ikatan Alumni ITB sesaat lagi.
Berbicara mengenai visi misi calon ketua umum Ikatan Alumni ITB berfokus pada bidang pendidikan dan juga kontribusi serta kalau bisa dipersingkat adalah eksistensi dari para alumni ITB yang saat ini sepertinya menurut Pak Bimo Sasongko masih berkiprah sendiri-sendiri tanpa adanya platform gotong royong, barangkali begitu ya Pak Bimo. Kalau saya coba baca mengenai misinya, ini luar biasa banyak dan kita doakan semoga bisa terrealisasi jika Pak Bimo terpilih nanti. Di antaranya memang lebih memanfaatkan teknologi ya Pak, di antaranya adalah dengan memperkuat promosi dan juga branding dari Ikatan Alumni ITB melalui sosial media dan juga media online yang lainnya. Kemudian ada event ITB Week, ITB Talk, dan juga meningkatkan dan mewujudkan peran Ikatan Alumni ITB sebagai cendikiawan bangsa. Kemudian ini yang luar biasanya lagi ada misinya, salah satunya yaitu ada aksi, yaitu alumni kembali mengajar, kemudian disusul dengan alumni sharing knowledge, alumni funds, dan juga alumni startup mentoring. Yang saya ingin coba ulas ini yang paling menarik adalah alumni kembali mengajar. Kalau kita lihat kesibukan di dunia pekerjaan para alumni ITB tentunya luar biasa Pak. Bagaimana bisa caranya untuk mengakomodir mereka untuk bisa turun kembali memberikan ilmunya di program aksi ini Pak Gimo? Ya, jadi itu kelemahannya bangsa Indonesia nih. Orang-orang top, orang-orang hebat bangsa Indonesia itu sekali dia sudah sibuk bekerja atau punya keahlian, punya apa menjadi sosialita, selebritis, tokoh-tokoh, mereka lupa kepada generasi muda. Berbeda dengan orang-orang bule, orang-orang Amerika, orang-orang Jerman, orang-orang Jepang itu mereka rata-rata di antara kesibukannya itu dia berusaha untuk giving back, memberikan kembali sesuatu kepada generasi muda, kepada alumninya. Itulah salah satu kehebatannya Pak Habibie itu. Pak Habibie itu hebat, itu satu-satunya kalau menurut saya tokoh bangsa Indonesia di antara kesibukan yang super sibuk ya kan dari tahun 80 sampai 2000, tapi dia masih punya apa namanya keinginan agar apa ada kaderisasi, ada regenerasi terhadap apa namanya anak-anak muda Indonesia agar bisa menjadi seperti Pak Habibie juga. Makanya ada program pengiriman mahasiswa ke luar negeri oleh Pak Habibie tahun 80 sampai 2000. Nah, di ITB ini apabila saya terpilih, saya akan mendorong ini. Ini kelemahan kita nih. Nah, kita caranya bagaimana ya? Sekarang udah zaman teknologi canggih, udah adanya Zoom dan lain sebagainya. Nah, kita tinggal bekerja sama dengan kampus kan gitu. Nah, kampus bisa menyediakan waktu nggak? Bahkan tanpa izin kampus pun kita bisa aja membuat suatu program-program di mana pengajarnya adalah alumni ITB, audiensnya bisa orang umum, bebas ya. Kita harapkan ya para alumni ITB atau mahasiswa ITB, gratis tanpa biaya kan gitu, bidangnya apapun juga. Kalau saya bidang SDM, saya ngomong SDM, pesawat tentang pesawat, robot tentang robot, ICT tentang ICT, dan lain sebagainya. Nah, itu yang akan kita dorong, itulah suara-suara itu. Iya Pak? Generasi muda kita ini kurang diinspirasi. Bahkan saya mau mengadakan namanya super mentor, ITB super mentor, di mana nanti alumni turun ke lapangan, ya kan? Seminggu sekali saya akan tunjuk satu orang, misalnya dia profesor di bidang apa, kamu mau nggak masuk ke SMA A misalnya di Bandung, SMA 3 Bandung misalnya, kamu ngomong bicara tentang misalnya apa namanya robot, masuk ke situ tanpa biaya, tanpa dibayar. Tapi itu menjadi bagian dari kontribusi dia sebagai alumni ITB untuk bangsanya, untuk generasi mudanya. Dan bayangin kalau 1, kalau 10, kalau 100 ribu, ya kan itu akan luar biasa sekali orang-orang pintar ini kembali kembali hadir, kembali menjadi inspirator, menjadi apa namanya menginspirasi anak-anak muda ini. Karena kurang guru itu kurang gitu, guru di sekolah, di kampus itu kurang karena kurang pengalaman dan kurang eksposur. Nah, kita-kita ini orang-orang yang di lapangan yang sudah punya banyak pengalaman di bidangnya, kita berusaha untuk masuk ke dalam level itu. Makanya kita sebut aksi alumni kembali mengajar dan ITB super mentor. Dan ini tidak ada di Indonesia. Kita harus dorong ini.
Dan volunteer-nya yang pertama kali dilaksanakan oleh Ikatan Alumni ITB ya Pak ya? Yes. Satu lagi, ini menurut saya Pak Bimo cerdas sekali membaca pasar adalah dengan adanya kegiatan nanti alumni startup mentoring. Ini kalau kita berbicara mengenai startup kan lagi booming ya Pak, dan semua milenial sepertinya ingin membangun startup, dan ini merupakan langkah jitu sepertinya langkah kuncian Bapak untuk bisa menarik suara nantinya. Ini nanti seperti apa SOP-nya pelaksanaan kegiatannya untuk startup? Jadi memang juga ini masalah kelemahan juga nih, generasi muda Indonesia ini sekarang sedang euforia usia-usia 20-30 ingin menjadi pengusaha ya. Zaman saya dulu, bahkan zaman sebelumnya, orang ingin jadi PNS, ingin menjadi pejabat, ingin menjadi birokrat, kan gitu ya. Terus zaman tahun-tahun 2000-an orang ingin jadi apa, profesional, ingin jadi bekerja di multinational company, di perusahaan asing. Sekarang ini generasi milenial ini ingin menjadi pengusaha, ya, ingin menjadi, pokoknya apapun saya ingin jadi pengusaha, kan gitu ya. Nah, namun kan berbahaya kalau hanya bermodalkan lulusan perguruan tinggi, dia harus di-equip dengan pengalaman pengalaman keuangan, pengalaman marketingnya, pengalaman bagaimana berinteraksi, melobi dan lain sebagainya. Itu kekurangan kelemahannya menjadi pengusaha, nggak gampang menjadi pengusaha itu sebetulnya. Ya butuh jam terbang yang tinggi. Nah, itu bisa dipercepat dengan adanya mentor, adanya orang-orang pengusaha-pengusaha yang sudah sukses, yang sudah maju, yang sedang berkembang untuk mendidik anak-anak mudanya melalui program-program startup mentoring ini. Bentuknya mungkin dalam bentuk pelatihan-pelatihan, bisa di Jakarta, di Bandung, di mana-mana, di mana pelatih-pelatihnya itu tanpa biaya adalah orang-orang dari alumni ITB yang menjadi pengusaha. Seperti itu. Apalagi kan sekarang udah ada Zoom online dan lain sebagainya, jadi pelatihan-pelatihan bisa dilakukan melalui online. Kan gitu ya, melalui online misalnya membahas tentang laporan keuangan ya kan, banyak anak-anak muda kita belum tahu apa-apa, lulusan ITB taunya tentang teknik kan. Nah, jadi bagaimana caranya membuat laporan keuangan, bagaimana caranya mengatur keuangan, terus bagaimana caranya marketing dan lain sebagainya. Nah, itu yang akan kita lakukan juga. Ini menjadi menarik karena anak-anak ini membutuhkan mentoring di bidang startup secara umum gitu loh. Jadi itu yang kita akan lakukan. Jadi selain mengajar startup, ada satu lagi Bu yang menarik. Silakan. Adalah saya akan mendorong agar lulusan ITB harus sekolah lagi juga. Ada yang langsung bekerja, tapi ada yang sekolah lagi ke luar negeri. Karena saya ingin mendorong agar alumni ITB itu berwawasan global, berwawasan canggih, apalagi sekarang akses sekolah ke luar negeri ada di mana-mana, beasiswa ada di mana-mana, dan saya akan mendorong itu agar mereka pede, percaya diri untuk berani ke luar negeri. Karena kembali lagi, generasi muda sekarang ini udah puas untuk tinggal di Indonesia, karena udah comfort zone-nya udah terlalu tinggi, keluarganya dari keluarga menengah ke atas semuanya dilayanin. Zaman kita dulu kita ingin mandiri kan gitu ya, bahkan ingin di luar negeri agar mandiri. Sekarang orang sudah tidak mau lagi, ngapain saya ke Amerika, ke Jerman, saya bisa lihat di YouTube dan lain sebagainya. Tapi kan sekolah ke luar negeri itu bukan hanya ilmu yang dicari, tapi wawasan, kemandirian, cara berpikir orang bule, sehingga setelah pulang kita bisa mempunyai pemahaman tentang orang Amerika itu apa, orang Cina itu bagaimana, orang Jepang itu gimana. Seperti supaya dibutuhkan bangsa ini untuk berinteraksi, jangan sampai kita ini minder atau tidak percaya diri atau takut menghadapi orang-orang asing, orang-orang bule ini. Jadi itu yang akan kita dorong juga, agar IAITB mendorong para alumni ITB-nya untuk bisa berani sekolah ke luar negeri, ke berbagai perguruan tinggi terbaik di dunia. Iya, makanya salah satu misinya dari Pak Bimo itu adalah bersinergi dengan LPDP dan juga DAAD ya Pak ya. LPDP, DAAD, Kemendikbud, Kemenristek, Kemenak, yang semuanya program-program pengiriman. Pak Bimo, sebelum kita berpisah dari hadapan pemirsa Bandung TV, tentunya saya ingin menanyakan nih, optimisme Bapak nanti akan memperoleh raihan suara berapa persen? Karena kita punya 8 calon ya Pak? Kan calonnya ada 8 orang ya. Kemarin katanya ada 12.000 ya pemilihnya. Belum pakai online, masih setengah fisik, setengah online. Sekarang udah online, hampir semuanya nanti votingnya pakai online kan gitu ya. Prediksinya sih ada 16.000 orang kan gitu ya. 16.000 sampai 20.000, karena kalau dibagi 8 ya, 20.000 bagi 8, 2.500 ya. Dan pemilihnya adalah siapa yang paling tertinggi itu yang menang. Ya, prediksi saya di angka 4.000, saya harapkan 4.000 alumni ITB bisa memilih saya sehingga saya bisa menjadi pemenang pertama. Optimis ya Pak? Optimis, karena saya punya gagasan visi besar.
besar, tidak main-main, bukan ece-ece. Ini gagasan besar karena ITB adalah organisasi besar, tidak bisa gagasannya kecil. Dan satu lagi Pak, silahkan untuk mengajak calon pemilih nanti untuk bisa memilih Pak Bimo Sasongko, silahkan. Ya, jadi sekali lagi saya sebagai calon ketua umum IA ITB periode 2021-2025 ingin meyakinkan kepada seluruh alumni ITB dimanapun berada, baik itu di Indonesia, di Jakarta, di Bandung, di Jerman, di Amerika, di Jepang, di seluruh dunia, agar apalagi sadar kembali lagi bahwa alumni ITB ini alumni yang bukan main-main, bukan ece-ece, ini alumni besar, kredibel, eksis, direspek oleh semua orang. Namun sekarang ini kondisinya semua orang tidak menganggap ITB ini, organisasi ini tidak dianggap, alumninya dianggap biasa-biasa saja, bahkan bisa kalah dengan organisasi lain, alumni perguruan tinggi lain. Nah, apabila saya terpilih, saya ingin mendorong agar ITB ini, organisasi ITB, ya ITB dan alumni ITB kembali bangun, kembali kembali menyuarakan ide-ide gagasan-gagasan besar untuk masyarakat Indonesia, untuk pemerintah Indonesia, membantu dan generasi muda Indonesia. Nah, untuk itulah saya yakin gagasan ini sangat cocok, karena kita ini adalah orang-orang intelektual, orang-orang pinter, krem de la krim, segelintir orang Indonesia yang bisa menikmati pendidikan terbaik di Indonesia. Nah, untuk itu kontribusi kita adalah bagaimana caranya kita membangun alumni ITB ini agar bermanfaat untuk bangsa lain, bermanfaat untuk bangsa Indonesia, melalui pemikiran-pemikiran, melalui gagasan, khususnya di bidang sains dan teknologi. Cukup sains dan teknologi, karena saya pikir sains dan teknologi yang akan menyebabkan bangsa ini menjadi bangsa besar dunia yang direspek dan ditakutin oleh bangsa-bangsa lain. Nah, itulah saya yakin saya akan bisa menjadi ketua umum IITB yang terbaik, dan saya sudah punya track record karena saya sekarang ini adalah ketua umum Ikatan Alumni Habibi. Saya ikatan, jadi dulu yang dikirim Pak Habibie ribuan orang sekolah ke berbagai negara maju dunia, sekarang udah profesor doktor semua di bawah saya, semua orang-orang pintar ini tadinya tercecer berai. Ya kan, ini yang kita sebut anak-anak intelektual Habibie. Ya, karena sekarang ini saya ketua umumnya, dan sekarang saya menyatukan semua kekuatan ini yang tadinya bersuara satu-satu, sekarang bersuara satu suara di bawah Ikatan Alumni Habibie. Dan saya juga adalah Ikatan Alumni Jerman, karena saya kuliah di Jerman dulu, membawa hampir 20.000 Oncen di Kewan Muslim Indonesia. Nah, ini nanti saya akan dorong IITB untuk bersinergi dengan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia agar sinerginya, kekuatannya makin bersatu. Karena ini memang terjadi simpul-simpul yang bersinggungan antara ICMI, Ikatan Alumni Jerman, Ikatan Alumni ITB, Ikatan Alumni Habib, itu simpul-simpul orang-orang. Itulah kenapa saya ingin menyatukan semua itu menjadi suatu kekuatan yang akan diperhitungkan oleh bangsa Indonesia. Demikian. Terima kasih Pak Bimo Sasongko atas insight-nya dan juga target kedepannya demi memajukan peranan Ikatan Alumni ITB. Sekali lagi selamat berjuang dan semoga menjadi yang terbaik dari yang terbaik Pak Bimo Sasongko. Dan pemirsa, itulah akhir perbincangan saya dengan calon ketua umum Ikatan Alumni ITB periode 2021 hingga 2025. Kalau kita lihat, Pak Bimo Sasongko ini adalah seorang intelektual muda dalam bidang pendidikan internasional, juga SDM global. Dan Pak Bimo Sasongko ini juga ingin melanjutkan langkah ideal yang telah dirintis oleh Insinyur Soekarno dan juga Profesor Dr. Engineering Habibi, yakni adalah mempercepat peningkatan kualitas SDM melalui gerakan sains teknologi, khususnya dari Ikatan Alumni ITB. Terima kasih Pak Bimo atas waktunya malam hari ini. Semoga kita ketemu di lain waktu dan sukses selalu untuk semua visi misinya. Terima kasih banyak, dan pemirsa, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama saya, Krisanti, malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa gunakan masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan.